Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, hari ini saya akan setting lagi ya, ataupun test ride ya. Ini udah beres setting, kita tinggal test ride. Ini karburator PWK33 pesanan Bos Agus dari Pekanbaru. Jadi Bos Agus ini dia garap juga blok OB spesial untuk Ninja SS ya. Nah, kebetulan punya Bos Agus knalpotnya Aitec gen kedua katanya, dan Cobra ya untuk chambernya. Nah, oke, kita test ride aja ya. Sebelum test ride, kita coba blower dulu. Oke, kita coba test blower ya. Oke, kita cek RPM. Udah mantep ya, ada limit di atas tapi power bawahnya lincah ya. Oke, saya juga sama istri saya, kita test ride aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah mau hujan nih. Ini masih record? Berapa menit? Oke. Mohon maaf ya, saya tadi nanyain dulu, masalahnya ini suka error. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita bawa santai dulu nih untuk membuktikan nggak ngobok ya setelahnya ya. Oke, mantap ya, bawahnya juga enak, di bawah santai juga oke banget. Ini gigi 6, ini insyaallah dengan mesin yang udah diporting makin joss ya. Kita coba geber di sini. Siap. Ini tadi kalau sendiri tuh wheelnya bisa lebih tinggi lagi tuh. Oke, power atasnya juga enak banget, napasnya panjang. Ini perbandingan gear saya pakai 1440, kondisinya berboncengan. Mesin belum porting ini ya, masih standar ting-ting. Oh, udah pas banget ini. Bahan gasnya udah enak banget. Joss. Tes nggak akan terlalu jauh ya, takutnya kameranya nggak nge-record lagi. Yang penting udah jos, nanti tinggal kirim.
kemana, mau belok, kenapa sen kanan beloknya ke kiri, aduh. Ini powernya berlimpah banget guys. Udah mantep banget nih buat SS-nya Bos Agus. Saya setiap setting pasti telepon dulu ke ownernya ya, karena kita harus membicarakan spek full motornya ya, termasuk ukuran perut knalpot, tipe knalpot ya, terus ukuran stinger, karena itu akan mempengaruhi power atas dan power bawahnya ketika setting karbu ya. Jadi kalau buat bos-bos yang serius memang mau ambil ya karburator risetannya, itu pasti saya telepon ya. Pasnya panjang banget. Oke ya, buat teman-teman yang pengen karburator risetannya ya, ini dijamin PNT ke intake ori dan hemat BBM, powernya lebih nusuk ya dibandingkan karbu kecil. Untuk BBM mungkin tembus di 20 sampai dengan 25 km ya, yang paling boros itu di 18 km. Ini saya intake ori, membran ori ya, terus belum porting juga di motornya ya. Nanti kita sesuaikan pokoknya untuk spek motor dari teman-teman ya. Kalau ini untuk spek porting nih ya, untuk Bos Agus di Pekanbaru ya. Nah buat yang minat boleh WA saya di 081-912-821-531 dan rekening Mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Tetap hati-hati terhadap penipuan online ya. Di luar nomor tersebut dan nama tersebut, saya tidak bertanggung jawab ya. Tetap berhati-hati ya. Oke ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi 6 bawah santai juga enak guys.